Jadi sebab itu sangat penting untuk kita mempunyai pekerti yang baik, akhlak yang baik. Bukan setakat kita, tapi bagaimana kita mengasuh anak-anak dan memperingatkan suami. Kadang-kadang tengok dia punya WhatsApp group tu sekali-sekala. Bukan nak nak pretend ini kita ni kita jawab ni. Nanti orang ingat suami kita jawab, pada kita yang jawab. Macam tak tahu ada orang buat macam tu. Tengok macam mana, siapa sahabat-sahabat kawan suami kita ni? Siapa lingkungan-lingkungan mereka yang berbual dengan suami kita ni? Apa khabar-khabar, isu-isu yang dibincang? Apa gambar-gambar yang dikongsi? Kalau esok keluar pagi-pagi, keluar gambar nurse lah, tengah hari keluar gambar cikgu sekolah cantik lah. Ini bukan apa nama? Bukan bi'ah, bukan suasana kehidupan dunia ahli syurga. Kita remind gitu. Bila dia buat sesuatu yang kita rasa ini perlu peringatan. Tapi bila buat baik, balik rumah beli ikan bawal, beli Allah tangan abang ni haram api neraka. Kan? Sekali-sekala kita kata begitu, agak-agak macam mana, tak salah kan? InsyaAllah. Tapi ini dalam konteks kita nak membina akhlak mulia dan pekerti mulia. Kita nak bina bukan saja dalam keluarga tapi dalam masyarakat. Tapi konteksnya samalah. Ya, kemudian disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala kata fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Jadi bayangkan kalau kita sesama kita yang duduk sebelah-sebelah kita ini mungkin jiran tetangga, mungkin adalah hubungan kekerabatannya ataupun mungkin tak kenal pun, hati tu tempat kosong, duduk situ ni lah baru kenal. Tapi kita sayang dia sebagaimana kita sayang diri sendiri. Kalau itulah yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak payah ada polis, tak payah ada peguam, tak payah ada mahkamah, tak payah ada rela di masjid, tak payah ada penguat kuasa, tak payah hisbah-hisbah penguat kuasa ni semua tak payah. Baik di pasar nak cek timbangan, baik di jalan raya nak cek speed level kereta kita bawa, di mana-mana tak payah ada. Kalau sekiranya kita menjaga persaudaraan, kenapa tak boleh bawa laju di jalan raya? Takut langgar orang. Kenapa tak boleh ke langgar orang? Kita nak ke orang langgar kita? Tak nak kan? Orang pun tak nak juga kena langgar. Jadi kita, kerana persaudaraan itu semua kita jaga. Ya, kita kena ingat di jalan raya pegang aja steering kereta. Apa maknanya? Kita adalah potential murderer. Kita adalah berpotensi untuk menjadi seorang pembunuh. Nauzubillahi min dzalik. Macam mana boleh jadi? Perempuan ada masa, cubalah pergi buat lawatan ke penjara. Dah pergi dah? Oh, janganlah. Masjid tu bagus, bagus. Bukan jangan, bagus. Ya, tapi kalaulah sekali-sekala pergi bersilaturahim di penjara, tanya khabar kenapa duduk kat sini, dia pun kata saya tersalah langgar orang naik motor. Ya, masa tu pula memang kalut, anak sakit di hospital denggi, suami pula outstation, anak sulung tunggu di asrama nak kena ambil. Jadi saya memang hari tu bawa kereta tapi otak tak ada kat situ. Saya kata, sama lah kes cikgu-cikgu yang cuai ni. Cikgu cuai macam mana? Bawa anak nak hantar ke nursery, terlupa. Terus pergi sekolah. Pasal dah lewat ni, kelas pukul 8 misal kata dah. Sampai-sampai di sekolah dah nak buat apa lagi? Bukan nak masuk bilik guru, bukan nak mana. Kelas terus. Dalam kepala ni aku nak mengajar tak prepare pula tu semalam. Misal kata kan lagi rushing nak pergi ke kelas. Anak dalam kereta tidur. Sedar-sedar. Pukul 2 nak balik rumah tu. Apa dalam kereta ni? La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu satu kesalahan jenayah. Siapa yang salah? Ibu sudah pun menghadapi satu sabitan kesalahan jenayah, kecuaian. Dia sengaja tak nak bunuh anak dia.
Tapi kenapa terjadi? Kenapa cuai? Dia jadi berkait dengan syi lain lah. Pasal apa cuai? Pasal fikir benda lain. Pasal apa fikir benda lain? Pasal banyak benda nak kena buat. Pasal apa banyak benda kena buat? Pasal semua benda saya buat seorang. Pasal apa buat seorang? Dia jadi berkait nampak tak? Bila jadi beletir lah pula. Pasal apa buat seorang? Pasal suami saya tak buat. Pasal apa suami tak buat? Kan suami outstation. Pasal apa suami outstation? Dia benda-benda gitu. Jadi akhirnya suami mencari nafkah dalam rumah tangga. Tapi siapa yang menguruskan rumah tangga bila suami mencari nafkah? Suami juga yang menguruskan rumah tangga, tapi dia mencari nafkah. Dia ikut Nabi. Macam mana dia menguruskan rumah tangga? Sebab itu sahabat-sahabat menyediakan hamba. Menyediakan hamba. Dan kebanyakan hamba pada zaman Rasulullah bukan orang perempuan. Orang lelaki, sebab dia menjalankan tugas lelaki. Dia bukan menyempurnakan nafkah zahir dan nafkah batin. Dia menyempurnakan tugas-tugas pengurusan rumah tangga yang tidak boleh disempurnakan oleh seorang suami kerana dia mencari nafkah. Jadi orang itulah dibayar oleh suami untuk menyempurnakan tugas suami dalam rumah tangga. Lepas itu isteri buat apa? Tengok cerita Korea aja. Tak. Dia fokus kepada anak-anak dan lain. Bukan dia yang ambil anak tuition, bukan dia hantar anak tuition, bukan dia lah yang bagi cari kayu api nak bakar roti, bukan dia. Ya, jadi itulah idealnya rumah tangga Muslim sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah supaya kita ikut. Tetapi hari ini kita menyimpang sedikit dari situasi itu disebabkan oleh keperluan rumah tangga, keperluan ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tak naklah huraikan yang itu. Cuma kita nak melihat bahawa dalam konteks bersaudara ini, kita buatlah apapun sebagaimana kita buat pada diri kita.